تربيه سنه شانل لله ينه مرنه نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله Ulaikahum fi mubin. Hadirin sedang Jumat yang Allah muliakan Pernah nggak kita merasakan kerasnya hati Yang ditandai dengan beberapa Keadaan yang buruk bagi seorang muslim Yaitu kita malas beribadah berat untuk melakukan amal soleh. Sementara melakukan dosa, kemaksiatan begitu bersemangat. Ketika mendengar kajian Al-Quran yang dibahas, hadis yang dipedar, kita nggak suka mendengarnya. Serasa itu sindiran bagi kita. Orangnya dianggap usil terhadap keadaan kita. Atau, umpamanya, kita sedang berada di tengah kawan-kawan, ngobrol, lalu datang azan, kawan-kawan mengajak kita untuk sholat ke masjid. Kita enggan lebih baik menunggu di tempat tersebut, dan kondisi-kondisi lainnya. Kalau itu pernah kita alami, bahkan sedang kita rasakan maka sadarlah bahwa kita sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kita sedang dihukum dengan hukuman terberat bagi seorang muslim itu perkataan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memperkuat perkataan Malik bin Dinar sebelumnya bahwa hukuman terberat yang Allah berikan kepada seorang hamba yang muslim adalah dikeraskan hatinya. Sehingga dengan kerasnya hati, dia ters, tidak tersentuh dengan pedaran ayat Al-Quran, dengan pembahasan hadis Nabi SAW, dengan nasihat, dengan pencerahan, dengan tausiah, dengan wejangan, mental seluruhnya, diajak ibadah berat dan enggan, tapi kalau kepada kemaksiatan begitu bersemangat, itulah hukuman Allah atas dirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, Allah menyatakan fa qulubuhum min zikrillah fi Celaka orang-orang yang hatinya keras. Dari mengingat Allah nggak mau berzikir apalagi ibadah yang lebih dari zikir Tidak mau melakukan kebaikan dan amal soleh Yang ada dalam keinginannya hanyalah Mengejar keuntungan, kebahagiaan, kesenangan dunia semata-mata Dan lalai tak peduli dengan nasibnya di akhirat Orang seperti ini adalah orang yang akan merasa takut dengan nasib dia di dunia, tapi nggak peduli nasib dia di alam kubur dan di akhirat. Dia takut miskin, dia takut menderita, dia takut sakit, dia takut terkena musibah dan penderitaan lain di dunia. Serba takut, serba khawatir. Sementara nasib dia di alam kubur dan di akhirat tidak pernah dia pikirkan, tidak pernah dia pedulikan. Itu orang yang hatinya keras. Dan rasa takut itu sengaja Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang memang sedang dihukum oleh Allah akibat dosa-dosanya. Mungkin sebagian kita atau bahkan seluruh dari kita seperti itu sekarang. Cepat sadar. Cepat perbaiki. Pertama yang harus kita ketahui. Apa sih penyebabnya? Kenapa hati seseorang itu keras? Karena memang dikeraskan oleh Allah SWT. Dan kenapa Allah menghukum? Kesalahan apa yang sudah kita lakukan? pertama penyebab kerasnya hati adalah karena keingkaran kita terhadap janji yang pernah ikrarkan oleh kita kepada Allah Azza janji apa yang sudah kita ikrarkan janji ibadah kepadanya janji untuk mentauhidkannya janji untuk tunduk dan patuh kepada seluruh aturannya janji melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Itu janji setiap muslim. Bahkan janji seluruh manusia. Termasuk orang ateis, orang kafir, orang yang agamanya, yang lain-lain. Pernah janji mau ibadah, mentahidkan Allah. Kapan itu terjadi? Pertama, Ketika semua kita masih berada di dalam perut ibunya masing-masing, masih berupa janin, masih dikandung oleh ibunya masing-masing, usia janin, usia kandungan empat bulan, baru Allah SWT mengutus malaikat. Untuk apa? Untuk meniupkan ruh Lalu setelah ditiupkan si janin itu hidup. Mulailah dia berproses berkembang lebih sempurna sampai tiba masanya dilahirkan. Ruh ini yang ditiupkan sebelum ditiupkan ditanya oleh Allah. Diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjian yang Allah ambil dari ruh ini? Allah bertanya dan ini Allah nyatakan dalam Al-Quran. Makanya wajib kita menelaah Al-Quran agar tahu apa yang pernah kita alami dulu-dulu sebelum kita lahir. Ternyata ketemu Allah bertanya alastu birabbikum. Apa kamu mengakui, meyakini, bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu? Aku penciptamu, aku sesembahanmu. Yang nanti setelah kamu lahir, kamu berkembang, tumbuh dewasa, kamu akan menyembah Aku, akan beribadah kepadaku, akan mentauhidkan Aku. Seluruh roh itu menjawab bala Ya, kami semua sudah bersaksi. Jadi itu pertama. Kami janji untuk meribadah, bertauhid kepadamu. Kalau ada yang menyanggah itu kan dulu kita nggak tahu menaungi sadar makanya pas kita lahir tumbuh dewasa Allah suruh kita menelaah ajarannya maka diingatkan lagi tuh diingatkannya dengan ditanamkannya kalimat tauhid yang terikrar dalam dua kalimat syahadat. Apa makna syahadat? Asyhadu an ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Satu-satunya yang harus kita sembah hanya dia, tidak boleh yang lain. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Muhammad itu utusannya. Maknanya apa? Bahwa satu-satunya cara ketika beribadah kepada Allah melalui cara yang diajarkan oleh utusannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini sudah disampaikan oleh para nabi, para rasul, disampaikan oleh para ulama, para da'i, para ustad. Eh, hey, kita hidup tuh untuk ibadah dan kita sudah janji tuh untuk itu. Maka ketika seseorang mengabaikan janji ini, tidak mau ibadah kepada Allah, kufur kepada azan Allah, ingkar kepada syariatnya, atau menyembah kepada Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah, berarti dia sudah ingkar janji. Apa akibatnya kalau seseorang ingkar janji kepada Allah? Tidak mau ibadah, tidak mau mentawidkannya, tidak tunduk patuh kepada ajarannya. Allah menyatakan, Allah laknat mereka dan Allah jadikan hati mereka keras. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, فَبِمَا نَقْذِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ لَأَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً karena manusia melanggar janji-janji mereka kepada Allah, kami laknat mereka dan kami jadikan hati-hati mereka ini menjadi keras. Sebagai hukuman dari Allah akibat apa? Akibat dia tidak mau tunduk kepada Allah. Tidak mau beribadah kepadanya, mengabaikan perintahnya, melanggar larangannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum orang itu dengan cara dikeraskanlah hatinya. Lalu, setelah itu, Allah campakkan ke dalam hati mereka rasa takut terhadap kehidupan dunia. Saking takutnya, dia miskin. Takutnya, dia sengsara. Seluruh hidupnya, dia gunakan untuk mengejar kekayaan, mengejar harta, mengejar apa yang membuat dia bisa bahagia di dunia menurut dia tanpa peduli bagaimana nasib dia di alam kubur dan di akhirat nanti. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran. Fi al bima ma lam bihim sultana. Kata Allah, kami campakkan ke dalam hati-hati mereka rasa takut dalam kehidupan di dunia ini. Takut dianiaya orang... Takut dianggap lemah oleh orang, dia mengejar kekuasaan dengan berbagai macam cara. Takut fakir, takut miskin, takut sengsara, dia mengejar kekayaan dan harta sebanyak yang dia bisa. Karena takut terhadap kemiskinan tadi, dan seterusnya, dan seterusnya. Dia nggak peduli nasibnya bagaimana nanti setelah mati, bagaimana di alam kubur, bagaimana di akhirat nanti. Pokoknya yang dia takuti itu kehidupan dunia. Allah yang memberi rasa takut tersebut ke dalam hati orang itu. Kenapa? Bima asyraku billahi ma yunazil Karena mereka menyekutukan Allah dengan hal lain yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Karena perbuatan syirik, baik syirik besar atau syirik kecil yang dilakukan oleh manusia, Allah berikan rasa takut ke dalam hati mereka dalam kehidupan diri. Tapi takutnya itu takut terhadap urusan dunia. Takut terhadap neraka, terhadap alam kubur, nggak ada. Takut dosa, takut diazab oleh Allah, kelak tidak ada. Takut miskin, takut sengsara, takut menderita di dunia, itu yang ada. Maka rasa takut dimunculkan oleh Allah dalam hati orang itu, karena orang itu menyekutukan Allah. Kalau menyekutukan Allah, berarti dia sudah melanggar perjanjian yang pernah dia ungkapkan kepada Allah untuk beribadah dan mentauhidkan Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kita mengetahui penyebab pertama dan utama seseorang mengalami dan merasakan kerasnya hati sangat-sangat sangat berat dan malas untuk ibadah kalau tuh ibadah dilakukan asal-asalan dan ala kadarnya asal melakukan. Nggak peduli benar atau tidak, nggak peduli apa diterima atau tidak, nggak peduli apa sah apa tidak, yang penting melaksana, melaksanakan. Karena apa? Karena beratnya jiwa dia dalam melakukan hak Allah Azza wa Jalla. Sementara ada ajakan dosa maksiat yang menyenangkan, Ooh, semangat banget. Hatinya selalu cenderung kepada apa yang Allah haramkan dan selalu menjauh terhadap apa yang Allah ridhai dan Allah perintahkan ini orang yang keras hatinya. Karena apa? Karena salah satunya adalah menyekutukan Allah baik dengan perbuatan syirik besar ataupun syirik kecil. Dan syirik kecil ini banyak bentuknya. Ria, sumah, ujub, takabur, pergi ke dukun, percaya kepada ramalan. Termasuk melakukan ibadah-ibadah untuk akhirat. Tapi diniatkan untuk kepentingan dunia. Betapa banyaknya orang yang seperti itu, rajin ibadah agar dagangannya laku, rajin sholat agar karirnya nanjak, rajin saum agar cepat dapat jodoh, rajin melakukan amal kebaikan agar begini dan begitu dalam kehidupan di dunianya, jadi mengamalkan amalan akhirat dengan niat untuk memperoleh keuntungan dunia. Ini termasuk rusaknya tauhid. Ini termasuk meniatkan amalan bukan karena Allah tapi karena untuk kepentingan dunia. Ini melanggar perjanjian dia dengan Allah yang telah mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan selain Allah. Tidak ada niat dalam menyembah selain untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Eh dia belokkan niat ibadah untuk memperoleh keuntungan dunia. Melanggar janji dengan Allah. Allah berikan rasa takut dalam kehidupan di dunia. Tapi nggak peduli dengan kehidupan di akhirat kelak. Ini penyebab pertama dan utama dari keras hatinya seorang hamba dalam kehidupan di dunia yang semoga Allah SWT menyelamatkan kita semuanya dari kondisi seperti ini dan menuntun kita ke jalan yang Allah ridhoi yang bisa menyelamatkan kita dari murka dan azabnya baik di dunia, di alam kubur ataupun di akhirat nanti بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي بعث في الاميين رسول منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لا في ضلال مبين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين والصلاه والسلام على شرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ وَبَعْدٍ أَيُّهَا الْحَاضِرُونَ أُوْسِيكُمْ وَنَفْسِ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَزَلْ مُتَّقْوَنَ Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, sudah dijelaskan salah satu penyebab kerasnya hati kita adalah karena syirik, karena tidak memperhatikan mempedulikan hak Allah karena melanggar antara perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa obatnya? Ini yang perlu. Obatnya tentu saja lawan dari syirik. Obatnya tauhid. Obatnya iman. Tancapkan tauhid dalam diri kita ruh dari kalimat la ilaha illallah pelajari perdalam pahami maknanya yakini dalam hati tanamkan dalam hati semen dalam yang kita bisa aplikasikan wujudkan amalkan dalam kehidupan sehari-hari ini obat yang paling mujarab makanya Allah perintahkan kita untuk mempelajari la ilaha illallah atau kalimat tauhid Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'lam. Ketahui olehmu, pelajari olehmu, fahami olehmu. Apa? Annahu la ilaha illallah. Tentang la ilaha illallah. Pelajari itu. Bahwa tidak ada sembahan yang hak yang sebenarnya. Kecuali Allah. Maka dengan ilmu tauhid Maka lahirlah berbagai macam sifat, karakter yang sangat bagus yang menjadi obat bagi penyakit tadi lahir rasa takut yang mendalam kepada Allah rasa takut yang tertanam dalam hati kita sebanding dengan keilmuan kita pemahaman kita tentang kalimat tauhid makin mendalam kalimat tauhid kita makin besar rasa takut kita makin mengenal Allah makin besar rasa takut kita ini sesuatu yang pasti terjadi. Allah menyatakan dalam Al-Quran: "Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu, terutama ilmu tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya." Mengenal Allah lebih dalam, semakin mendalam semakin kenal Allah, semakin besar rasa takut kita. Selain rasa takut, muncul rasa cinta, muncul tawakal, muncul raja atau berharap, muncul keikhlasan, muncul seluruh unsur-unsur yang diperlukan untuk bisa beribadah, sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keikhlasan di dalamnya, ada tawakal di dalamnya, ada rasa takut di dalamnya, ada rasa cinta di dalamnya, ada rasa berharap kepada Allah di dalamnya, dan lebih mendalam ilmu kita tentang Allah dan syariatnya lebih hebat juga rasa cintanya, rasa takutnya, rasa berharapnya, rasa ikhlasnya, tawakalnya dan seterusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu sudah tertanam, apa yang terjadi? Rasa takutnya akan menahan dia dari melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan karena takut terpuruk dan azab Allah. Rasa cintanya kepada Allah mendorong dia untuk terus mendekat, terus berdialog, terus berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla melalui salat, melalui doa, melalui zikir, melalui membaca Al-Qur'an karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa harapnya kepada Allah memicu dia untuk apa? Untuk optimis di dalam menjalani hidup. Untuk Selalu berupaya mendapat oleh apa yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang soleh, karena harapannya besar, Allah ma Maha Bagar, Maha Baik, Maha Pemberi, Maha Dermawan. Mengetahui sifat Allah seperti itu, harapannya besar sekali. Minta Allah kasih sekali, berdoa Allah kabulkan, sekali berharap Allah buktikan dalam kehidupan kita itu bagi orang-orang yang sudah mengenal begitu dekat dengan Allah azza wajalla maka dia akan menjadi orang yang selalu melaksanakan seluruh perintah Allah menjauhi semua larangan Allah dengan demikian kerasnya hati tadi sudah sembuh semakin melunak semakin Uh, luluh dan sensitif mudah tersentuh oleh lantunan ayat Al-Quran oleh pedaran hadis, oleh tausiah, oleh wejangan, oleh nasihat, oleh pedaran ilmu dan itu akan menyerap sebagai konsumsi bagi batinnya, sebagai nutrisi makanan bagi batinnya, bagi jiwanya sebagai vitamin yang akan menguatkan hati, jiwa, dan batin dia sebagai bekal untuk ibadah kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita benar-benar dikaruniai oleh Allah. Pemahaman yang mendalam tentang tauhid diberi hidayah untuk meyakininya dan untuk mengamalkannya, mewujudkannya dalam kehidupan keseharian kita sehingga kita selalu menjadi orang yang selalu mencintai dan dicintai oleh Allah dan terhindar serta selamat dari murka dan azabnya dunia sampai ke akhirat nanti. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima <tuh> Allahumma salli ala Muhammadin nabiyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفره من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأشرح لنا في ذريتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين ربنا حَبْلَنَا لنا من الصالحين ربنا حَبْلَنَا لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام معصومين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك اما سواك اللهم انا نعوذ بك من غلبه الدين وغلبه العدو وشماته الاعداء اللهم انا نعوذ بك من البراص والجنون والجدام والسيل الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة